Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Kerana hari ini seperti yang kita rancangkan, ya, dapat kita berkumpul di sini di Masjid Abu Bakar untuk satu majlis perkongsian. Tuan-tuan dan puan-puan bakal-bakal haji, insya-Allah tahun hadapan. Jadi terima kasih kerana memberikan peluang kepada berkongsi pada hari ini tentang satu tajuk yang sebenarnya tidak pernah sebenarnya belum ada lagi lah kalau di Malaysia ni, iaitu conditioning for haji. Tapi kalau di peringkat luar negeri itu adalah, kan, tapi kalau di Malaysia inilah yang pertama kalinya, dan dia berlaku pertama di Malaysia, berlaku di Temeluk. Alhamdulillah, maknanya bangga kita orang Temeluk, kan, iaitu satu perkongsian tentang persediaan untuk bakal haji dari segi fizikal. Perkongsian ini sangat penting kerana dia membincangkan ataupun berkongsi tentang panduan bagaimana kita akan suasana ataupun cabaran yang kita akan hadapi di sana nanti, kan. Jadi macam mana kita nak membuat persediaan itu dari segi fizikal. Nah, itu pentingnya sesi ini, kan. Maknanya kalau misal kata kita kata di sana nanti apa aktiviti yang banyak? Agak-agak aktiviti apa yang banyak, tuan-tuan? Berjalan, betul. Mana berjalan. Jadi sebenarnya, kan, kita nak kondisikan ataupun membuat suaian fizikal di sini supaya di sini pun kita banyak berjalan. Itu cerita. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kan, kenapa pentingnya, kan, keperluan untuk menjaga fizikal kita ini di dalam kita menunaikan ataupun dalam persediaan kita untuk menuju ke tanah suci itu. Rasionalnya adalah kerana pertama, pelaksanaan ibadah itu memerlukan ketahanan jantung dan paru-paru. Saya terus masuk kepada apa bahasa yang paling mudah. Kalau bahasa saya, dia payah sikit. Saya guna perkataan yang mudah-mudah je sini. Maknanya memerlukan ketahanan dari segi jantung dan paru-paru. Dalam bahasa saya, dia kata cardio-respiratory endurance. Kan, tapi dalam bahasa mudah kita kata ketahanan jantung dan paru-paru. Sebab apa? Sebab aktivitinya memang aktiviti yang berbentuk lama. Betul? Setuju, lama. Kalau berjalannya lama, tak tak? Kalau apa orang kata yalah berjalanlah, pendek kata berjalan, tak ada yang berlari, jaranglah, dan kemudian memerlukan kondisi ini, condition itulah, maknanya kondisi ataupun keadaan suaian otot itu, otot kita, kaki, tangan dan sebagainya kuat dan tahan ni maknanya tahan lamalah, kan, maknanya kalau misal kata kita nak bersa'i itu, maknanya lama juga, kalau apa dalam musim-musim bukan peak dia tu, mungkin dalam 40 minit gitu, tapi kalau siapa yang pernah ke sana dalam musim haji, musim yang peak, musim yang ramai orang itu, sa'i saja boleh sampai 2 jam, betul, maknanya lama sikit dari segi otot. Kuat ni maknanya nak mengangkat dan sebagainya, banyak benda kita nak mengangkat. Setuju, tuan-tuan? Setuju, ada ketikanya kita nak kena mengangkat, naik tangga. Itu kekuatan otot. Ini yang kita rasakan dia sangat perlu untuk kita bersedia daripada orang kata Malaysia lagi, kan. Dan kemudian cabaran dari segi ramainya orang pada waktu itu dalam masa yang sama di tempat yang sama. Jadi tuan-tuan dan puan-puan cuba bayangkan pada hari itu nanti, pada waktu itu nanti, kita akan duduk di tengah-tengah seramai 2 juta ke 3 juta orang jemaah dalam satu masa dalam satu tempat yang sama, dan pada masa itu juga kita nak berjalan dan kemudian fizikal yang terlatih ini juga akan dapat membantu kita daripada adaptasi terhadap adaptasi dari segi fizikal dan mental, kan, yang berkait dengan perbezaan cuaca dan persekitaran. Mana cuaca nanti, kan, panas dah, mana panas dalam keadaan kita panas itu, kan, dan kita kena berjalannya, kan. Jadi adakah kita tahan? Adakah kita telah bersedia untuk keadaan itu?
adakah kita telah didedahkan dengan keadaan seperti itu di sini? Jadi condition tu maksudnya kita conditionkan dulu di sini. Kita try dulu di sini, lebih kurang kita ajar otot kita, kita ajar sistem tubuh kita untuk beroperasi dalam keadaan yang cabaran seperti itu. Dan akhir sekali satunya, rasionalnya itu adalah melalui latihan ini juga sebenarnya kan, dia akan membantu kita dari segi pengurusan emosi kita sebenarnya. Emosi kita, dari segi fokus kita, kan? Mental. Kadang-kadang ada orang itu aktiviti fizikal dia yang lain pun dia rasa seronok, dia enjoy buat. Contohnya apa? Kadang-kadang orang tu dia tidak pergi bersenam tapi dia suka berkebun. Dan bila dia dapat turun ke kebun, dia rasa lega, kan? Dia rasa lega, dia rasa release, kan? Happy dia, kan? Begitu ada. Dan yang menariknya, kita ini orang Islam, tuan-tuan, orang Islam, ada orang yang mengaji pun dia rasa seronok ketika mengaji. Terutamanya bagi yang memang belajar mengaji. Yang mengajar, belajar mengaji. Dia belajar tajwid, belajar hukum dia. Jadi bila dia membaca tu, dia akan ikut, cuba ikut hak dia belajar tajwid dan sebagainya. Okay. Dan itu contoh. Tawaf itu sendiri. Tawaf itu sendiri kan. Kalau dalam musim yang biasa itu lebih kurang lah, ini bukan tepat sangat lah, lebih kurang kita kata 200 meter untuk complete satu pusingan itu, kan, dan kita akan buat 7 kali, mana kalau kali 7 itu lebih kurang 1.4 kilometer kita nak kena berjalan, kan. Itu di luar musim. Tetapi apabila dalam musim, orangnya ramai, kan, jadi kita mungkin tak dapat yang duduk di bahagian depan tu, ataupun yang bahagian kecil, pusingan kecil tu, kita mungkin duduk di belakang-belakang sana, kan? Jadi pusingan dia menjadi, boleh jadi kalau hak depan tu 200, tapi kalau hak keluar sikit maka boleh jadi sampai 500 meter satu pusingan. Jadi kalau 7, kita kalilah 7, lebih kurang 3 kilometer lebih, ya, untuk tawaf sahaja berjalan, kan? Jadi soalnya sekarang ni, adakah kita pernah berjalan begitu di sini? Dalam program ini kita menekankan dua aspek kecergasan ataupun fizikal, iaitu yang pertama kecergasan berkaitan dengan kesihatan, kan? Apa itu kecergasan yang berkaitan dengan kesihatan? Ini dia yang memang kita semua perlukan untuk sihat, bukan untuk bersukan, bukan untuk berlumba, bukan. Kita perlu untuk sihat. Walaupun kita tak pergi haji pun kita perlukan dia juga, kan? Itu ada apa dia? Ketahanan kardiorespiratory tadi, ketahanan jantung dan paru-paru tadi, kita perlu dia. Banyak nak berjalan itu, kan? Dan kemudian kita perlu komposisi tubuh. Apa komposisi tubuh? Mana itulah tadi, BMI-nya, lemaknya betul, jumlahnya, tidak lebih, tidak kurang, kan? Nah, itu komposisi tubuh, mana obes ke tak obes, itulah cerita dia, mana yang kita nak jaga yang itu, kan? Dan ini bukan cerita yang asing sebenarnya bagi kita orang Islam. Tentang komposisi tubuh ni, tentang apa tubuh badan ni, kan? Kalau kita baca, kita mengaji, kita dengar ustaz ceramah pun, dia pun cerita, kan? Maknanya kalau macam mana kita fizikal, susuk tubuh Rasulullah, macam mana, kalau ustaz cerita tu, dia kata kalau dia berdiri, dia pandang ke bawah, dia boleh nampak apa kaki dia, mana kaki dia, itu. Jadi kalau kita, mana kita cinta ke Rasulullah, kita nak tiru dia, kan, kita rasa dia idola kita, mungkin kita bercita-cita untuk capai macam dia. Itulah komposisi tubuh namanya, kan, Dan kemudian flexibility. Apa flexibility? Range of motion ataupun julat pergerakan. Berapa jauh kita punya sendi ni boleh bergerak. Itu flexibility. Penting tak? Penting. Penting, kan? Nak melontar, jalan. Dan kemudian kecergasan yang kedua adalah berkait dengan kemahiran. Ini biasanya ahli sukan, tetapi kita pun perlu juga. Walaupun ahli sukan biasanya, tapi kita juga perlu haji. Contohnya apa? Agility itu tak apalah, kita lupakan, tak berapa sangat dengan kita. Tapi keseimbangan penting. Nak kena seimbang, tak boleh senang-senang nak jatuh, kita cuba capai keseimbangan ataupun kecergasan keseimbangan itu. Dan kemudian koordinasi. Apa koordinasi? Saya bagi contoh senang gini, koordinasi. Koordinasi ini adalah, kan, bila kita nak melintas jalan, kita bawa kereta, kita bawa kereta, tuan-tuan bayangkan, perempuan bayangkan, kita bawa kereta manual. Jadi kita tengok simpang clear, mata kita tengok simpang clear. Jadi mata ni dia tengok, dia bagi arahan kepada otak, panca indera. Mata nampak, dia pun bagi isyarat pada otak, dia beritahu, okay, line clear,
Line clear. Jadi bila otak dapat line clear, maka otak bagi arahan, dia hantar dia punya bahan kimia dia tu ke otot kaki. Jadi kaki itu tekan clutch. Tangan pula arahan otak bagi pula arahan pada tangan. Tangan tarik tu gear tu masuk ke jalan. Jadi benda tu nak kena betul timing dia. Itulah koordinasi. Itu koordinasi. Koordinasi. Ya. Dan koordinasi ni sebenarnya makin kita tua biasanya dia akan makin berkurangan. Melainkan kita berlatih. Kita banyak aktiviti fizikal. Orang yang cegah pergi kebun, pergi ke ladang dan sebagainya. Ada jogging dan sebagainya. Berjalan. Tak jogging, berjalan pun okey dah. Ya? Biasanya dia akan boleh pertahankan koordinasi dia walaupun umur dia. Kita akan buat ini, kita akan tekankan prinsip ini. Maknanya bukan berlatih saja-saja. Tapi berlatih ada peraturannya. Jadi yang ini tuan-tuan dan puan-puan tak payah fikir macam mana. Sebab kita dah buat, kita akan guide, kita akan pandu. Jadi dalam senaman itu dia ada prinsip overload. Overload ni mana lebih bebanan. Apa maksud lebih bebanan? Bebanan maksudnya kalau biasa sebelum ini kita duduk di rumah, kita hanya berjalan kan, sekitar-sekitar rumah saja, nak berjalan nak bagi makan, nak berjalan nak bagi tandas sahaja. Maka kita lebihkan berjalan itu. Kita pergi masjid pun berjalan. Maknanya bila kita tambah tadi aktiviti jalan, itu namanya progression. Apa progression? Progression ni maknanya beransur-ansur. Ini yang kesilapan ramai orang. Bila dia start-start nak senaman, bersenam, dia buat terus banyak. Lepas tu terus. Bukan setakat bersenam, tak bangun pun tak boleh. Terus terbagi. Dan kemudian spesifik. Spesifik ni maksudnya kita fokuskan ada berkait dengan haji sahaja. Mana haji saja. Sebab itu dalam program ni tak ada berlari. Tak ada berlari. Tak ada zumba, tak ada. Tak berkait dengan kita. Kita tak buat zumba kat sana. Jadi kita bagi hak spesifik dengan rukun haji saja. Hak perbuatan di sana saja. Itu mana spesifik. Mana kebanyakannya memang berjalan. Berjalannya ada pelbagai kaedahnya berjalan. Itu kita buat. Dan kemudian spesifik juga masuk ada di kalangan tuan-tuan dan puan-puan nanti bila pergi jumpa doktor nanti, dah ada saya lupa maknanya tuan-tuan nanti sepatutnya nak pergi ni tahun depan ni patut kalau pergi jumpa doktor masing-masing ni patut dah kena bagi tahu dekat dia, bagi tahu doktor, kata doktor tahun depan saya ni pergi haji, sebab dia akan orang kata boleh bagi nasihat awal kan, boleh kita boleh monitor awal. Jadi dalam program conditioning nanti kita bantu tuan-tuan untuk mencapai apa yang tuan-tuan kena betulkan tu. Ada di kalangan kita nanti doktor bagi tahu gula tinggi, kena turun gula, kalau tak turun saya tak luluhkan. Itu tuan-tuan akan berdepan dengan benda itu tu. Patut kena bagi tahu sekarang. Dah ada yang kata kena turunkan apa tekanan darah dan sebagainya. Jadi kita nak buat. Dan kita akan bagi ikut apa keperluan dia, spesifik dan individuality. Mana mengikut apa yang dia perlu. Kita akan share demonstrasi senaman-senaman yang boleh dan tak boleh. Jadi mana tuan-tuan boleh guna untuk buka haji saja, di luar haji pun boleh guna ni. Sebab kadang-kadang ramai orang kita buat senaman hak tak boleh buat. Saya akan share dalam ni. Apa boleh, apa tak boleh. Ada senaman yang buat lagi bahaya. Dan kemudian pengenalan tentang penjagaan pemakanan dan hidrasi. Mana nak jaga air lah, air sana, mana penjagaan air kita di sana itu ada. Itu nanti insyaAllah ahli pemakanan akan berkongsi dan dia akan share juga tentang macam mana kita nak jaga makan supaya mudah kat sana nanti. Satu, kita selamat, kita sihat, dapat pergi. Nombor dua, di sana nanti jaga makan senang kita nak buat urusan haji kita, terutamanya di Mina tu nanti kan. Jadi ada tip dia tu. Itu ahli pemakanan akan kongsi dalam kita punya slot nanti. Dan kemudian saya akan share conduct kan, bawa senaman secara praktikal yang berjalan. Akan tunjuklah sampel dia. Nanti macam contoh kita nak melontar tu kan. So melontar gitu kan. Jadi kita dah buat senaman itu maknanya super pergerakan dia macam melontar. Ini contohlah, ada macam-macam lagi jadi begitu. Kita akan bawa dan senaman itu tidak pun susah kan. Kita akan share kan. Moga-moga tuan-tuan boleh amalkan dia. Bersedia untuk pergi dan kemudian balik itu amalkan juga untuk kesihatan diri sendiri.